lah kok kaduane ngene lho. Endah akrab menan gawe konten karo Mas Parker kuwi sapa? Aku nek apa kacane pintu di kuwi aku kan gua genah langsung mlayu aku ngono. Maksudnya di vlog karo karo Pak Parker akrab apa sing tukang parkir sing ning Bumol kae ngaleh rene dadi ngeplok. Aku gak eroh ndak. Lah kan topine topi kuwi Dek Dewi polang sapi ku lo Dek Dewi. Ya Allah, pemirsa iki mlayu aku. Ceritane aku kan apa jenenge ngenteni Reva blonjo ya seperti biasa. Mbak gak usah melok, Mbak mergane blonjone sithik banget. Sing Reva ngono makane ora enek sing melok ning pasar. Terus mari ngono enek Mas Dimas, Ibu Mas Mandor. Tuku apa, Mas? Sampeyan tuku apa, Mbak? Karo Mas lo jaluk iki Bayu. Tono. Iki wedak. Lho, ngene adek. Beli bedak. Kok kaduan, Roh? Kok kaduan? Ibu ku iso mlayu nduwe anakku kek diplok sapa apa tukang parkir ngono ya. Mari topine ngono ndak. Tapi niki nganggo topi koyo polang sapi niku lho pemirsa ya Allah Gusti. Ya ngono kuwi. Dadi yo Bu, belanja lho. Ibu Mas Dimas aku ngono. Garak. Ya Allah, Ibu ku jian anak pemirsa. Lho, ayo aku berarti Bu. Apa sing Mas Parker sing ning arep bumol kae saiki gawe anu YouTube, aku ngono, pikiranku ngono. Iki anu guys, dadi ape apa jenenge ning dokter gigine karena sing sebelah kene kuwi ape dibenekno karete ana sing ucul ngono karena aku udah ingin jajal mangan atos. Tidak menurut iso ternyata pemirsa. Jadi pancen ya kudune lembut-lembut ngono. Kan aku kan wong ngeyel guys. Mana apa di atas tempe? Yo no action tepunge kan aku kan merasa nek tepung jenenge roh dhewe mbak aku seneng banget ngono lho tepung iki. Kowe ngene nek pengin mangan tepung to. Digecek ngene lho ndak koyo empuk jaman biyen. Diremuki ngono ki. Lah yo aku terus mak kotak. Waduh aku ngono untunge ora protol pemirsa tak andani. Jadi yo iki kok bakalan dibenekno kono. Yo mak ngono tok, sedelok tok. Indah pas tak kono alise Bunda Korla dadak 32 ora sida. Apa kuwi? Alise Bunda Korla apa? Sekiva apa Viva ku lho ndok sing rupane coklat-coklat kuning ku lho ndok sing nek tutupe. Ya lah iki aku tak angkotane. Iki aku tak seleret-seleret nganggo maskara Mbak Wiyo nek mang wis sampe aku dadi saiki nek males tak pakai maskara nang ndi Mbak. Tapi tak sidone tak tukokno iki Mbak Indah. Aku ora tau nganggo popo les kuwi. Iya iki lho Mbak Dewi skincare-nya apa? Skincare-nya Wardah pemirsa. Nganggone mau udah. Wardah udah lipstike yo. Apa Pink Berry wis kuwi. Pink Berry. Mare iki Mbak Wiyo iki pancen kulitane wis putih guys. Ning Malang Biring kae yo wis resik. Hidupnya di dunia dingin terus dek nih dunia. Lah wong ngene iki. Wong ngene iki ning panas-panasan, mana sithik yo. Bledus yo Bu yo. Heeh. Iki dadi ape golek sarapan guys ceritane. Karo sekalian iki mang Mbak Wi pengen refreshing jari ini iki tertekan jari. Lah ning omah Ainda kuwi. Nah delok kowe ro nek ning omah tandani koncone dia sak mono kae. Heeh. Wanangan tok aku pesene iki mang ngene. Seneng aku iki pokoknya jumbo entekno panganane. Sekali pas entek pemirsa. Lanangan gak mau nukai lho ndak lanangan terus aku buka tawar lanangan nom-nom terus deh ya iya makanya kui yus guys iki ngenteni sih engkau bakalan disoteng lagi nek kita cari sarapan sarapan yuk bubur guys gelem ra gelem pokoknya iya makanya bubur ngempet sih iki pokoknya guys jadi iki wes ning warung bubur bubur lagi semuanya pokoknya mau nggak mau harus makan bubur. Ha ha ha. Ini kerupuk Mbak Indah. Saya sama makan apa sih ini? Atau patokan? Eh mama di sana banyak terus nenggokkan pagi. Biasanya mungkin aku selalu ngerti kalian ngono kayak. Adikku jalu opo, mamanya kau jalu iki mbak ngene. Gak saya, tapi saya ini. Tapi alhamdulillah keluarga aku pengertian guys. Gelem mengerti diriku. Ini mau aku lagi share ke dokternya jadinya adalah paling semingguan ngono wes rasanya wes biasa soalnya kan nyeri itu penyesuaian ya bom pamane jadi ujuk rondo merasa koyoan ini kan bayar bubur mau ya wes ki lagi pesen aku nek wes tak kau bubur ya bakalan tak syuting lagi habis ya nanti nek gak habis nanti PTE mati ya jadi udah dikit aja pakai sambel caranya nanti enak jangan lupa berdoa dulu nyoh ini guys untuk kalian sing urung maem jang maem yuk guys jaga kesehatan dimanapun panjenengan berada amit ini aku tanpa kacang
enak sekali. Mari maem semuanya. Kecapnya ini? Bagaimana? Intan jangan lupa berdoa loh Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rosok tanah wakina ada benar. Amin. Aku enggak minum es guys. Ya aku aqua saja. Ya harusnya kamu yang di situ dulu no. Lucu. Masuk dari sini yuk kan backlight. Cahayanya dari sana. Dan kamu jari ini pengen yang kono, ya wes tau, jangan maem sih rapopo, kok gantian. Intan, dimaem. Dang, ya makannya dihabisin wes tau, jangan anu, itu enak kok. Pancen Intan ini anggere nek makanan asing ngunuki sing ora jarang dimaemi pancen yo ngono kuwi guys. Iya enak kayak sundukan ini nih guys, jadi enak kayak jeruan, terus enak telur puyuh, kayak ngonon kayak kerupuk juga. Gimana Tan rasanya Tan? Enak. Lah iya makannya dihabisin. Wes dan dihabisin pakai kerupuk, itu minumnya sudah es jeruk senenganmu lah iya gitu. Iya, wes mari pemirsa aku mau maem dulu. Iya mari. Aku wah. Aduh kok dingin mbak. Iya, jadi gini. Kok biasa enggak ada? Enggak ada. Minta air apa biasa itu boleh dingin soalnya. Belum boleh dingin, Mbak. Cuma jeruk kuah. Aku sedikit, Mbak. Minta kuah. Minta. Sudah sampun. Lagi. Itu apa ini? Kuah. Kuah, mau lagi. Kuah kan? Mbok kira apa? Dikirain tan apa? Bubur. 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 Sambelnya mana? Ya, sambel. Gimana, Tan? Ini. Indo. Tadi bilang mau enggak entek, dihabisin dong. Dek Dewi piye, Dek? Rasane, Dek? Rasa bubur. Rasa bubur. Rasa tim bubur deh, Dok. Iya, tim bubur. Enggak ya, aku lagi ampe tekok. Soalnya pemirsa iki enek sing bubur tanpa diaduk. Aku gak enak mam yo sithik-sithik kok pinggir-pinggir ngono nek aku. Diaduk itu tidak diaduk. Bagaimana gak rasanya itu gerangan? Yo sithik-sithik. Diaduk apa gak diaduk bae? Diaduk. Aku yo koyo Dek Dewi ngono nek mam. Tak mam kok pinggir-pinggir ngono. Iso. Ana gak diaduk gak? Abdul. Iki aku ketok mau. Ketok. Mbak Wi gak usah ketok mau. Gak, Dek Dewi gak tak ketok. Wedi sih, Bu. Lah tadi kamu ngambil sambel sak piro to, Dok? Titik. Yang giginya enak. Soalnya kan ini iki kok ngimut karo langsung bilang. Heeh. Jadi gak ngerasa no ngilu ngono ya, Dok ya. Apa selalere? Kok wis mangan iki mana itu, Dok? Mbak Wi tak tolong karo Dek. Kerupuk loro dek nah. Iki dadi sajane iki oleh guys, makan sayur-sayuran oleh. Tapi gimana bunyi pas netepaki wong masak. Lagi penyayur mang. Rah nek Mbak, ini apa nek ndi? Apa golek bubur, Bu? Langsung masan tak tuwinggal ledas. Lu langsung untungnya aku wis bar mandi bar apa bar apa wis selesai. Kintel. Aku apa langsung bubur jenengan. Ya podo kaya sawah. Masanku langsung tak tuwinggal gluedek ngono. Langsung. Enak to? Iya. Wes dah. Terus, Sustan. Terus. Mame iki kudu ngene iki guys sing alus-alus ngono. Soalnya dia wingi tanggung maem apa tepung yo pong. Langsung karet iki rondo coplok iki mau langsung tak parakno ning dokter ini guys. Bagaimana Mbak Wi? Mantul. Salwa dibungkusno. Salwa doyan apa ora bubur ayam? Tapi iki yo es apa? Segara lho. Oh, jalo es gara. Oke deh. Yo guys, kita maem dulu. Pokoknya gua kalian suruh maem jam maem ya. Ini pokoknya bubur langgananku.
Dewi masak soto mau. Jenengan rencana pe masak apa de mau? Jangan tempe mbek tahu pedes. Jangan tempe mbek tahu. Wis mateng. So, anu mau mulai sesok ini nasi em yora begitu lembek masih rondo lemes nasi ting anu mom aku tak request mom beno gak begino mam bubur no mom kan nek ambil sayur sayuran iso mom engko iso sayur terong yo pokoknya sayur sing gak keras lah lu luar kamu Intan tadi sarapan sama apa tau kamu? Kamu udah sarapan tau tadi? Mau ambil cukup petel dek mau. Oh beli neng gini mak dasi. Ini tak mam dulu nanti tak shopping lagi guys. Nek wis tekan omah. Perse nukokno Dio, Salwa, Repa karo Intene pemirsa. Sementara ini pokoknya ora SS-an sik. Ora iso iki pokoke. Iki lho guys ngrasakno taro ndek iso. Disedot ae. Teng-teng Mbak. Mbak meskipun gak kena untune ya tetep teng-teng nek nganggo adem. Carane iku gak iso berarti aku ndek mang biasa kan teng-teng tau tuku kena. Nang ngene banyu adem kok tak glegok ngene tapi gak kena dinding-dinding langsung digleg. Tapi kan kok sarape? Sarape sapa ora enek. Tuh alah. Mbok tenan iki ning segara guys. Bar iki langsung mulai aku pengen ngombe obat rasane teng-teng. Heh. Teng-teng padahal ya mangane iki wis bubur pemirsa. Wis ora nganggo jeroan, wis pokoke bubur tok. Kerupuk ayo tak alusno, tak lebokno ning bubur tapi rasanya teng-teng, guys. Tambah daging bubuk ngono kuwi. Pamite bok wis delok ya bokonge panas sesanjial bone iki. Lah kadang nuki dijak Mas Dimas. Dijak Mas Dimas gawe konten kok ndek wingi kok ngono kuwi. Kadang ya nek iku ini hil sik lah, cara mono ijin lah. Wong sekolah ijin olah kok e. Ngono ya. Iya lah. Jadi kudu tinggu turu ngono ya. Iya, ben teng-tenge rondo redang. Kono wis teng-tenge wis mari yo ndang ejlek nek kono. Gak popo. Tapi untungnya mbek bengi kok ora sambat yo ndah yo. Ya langsung tak nggo turu ya, Bu. Soale kenapa? Soale mambengi yo tak ombeni, Bu. Pas sampe bubuk kuwi dadi nang aku gak ngerasa lara. Aku wis dikeki obat, guys, mulai saka sikat gigi terus jam pasir. Jadi jam pasir gunane nek sikatan ben resik. Jadi suwe pancen kan soalnya kan alon-alon ngene sebelah kene disiki-siki-siki-siki koyo ngono kuwi. Terus enek apa ya, Bu? Iso di ngene-ngene no. Terus kok umpamane koyo sariawan kuwi iso ditempel ning brekete ngono. Dadi ben ora kena sariawane ngono. Ben gak nyantol kawate kuwi mak. Ngopo kuwi jenenge pemirsa aku lali. Pokoke dikeki dokter kuwi. Terus bola-bola barang nok dah ketoke ning kotakanmu kuwi. Wis pokoke kuwi wingi wis lengkap sekalian anu. Terus apa jenenge? Enek sing ngene biring. Apa? Wong apa jenenge untu ra piye-piye kok dibehel ngono ki kok nek Gusti Allah ora anu malah aku nek diparingi protol kabeh walah kowe iki gak roh untuku koyo piye nek umpamane trimo dienggo loro-loro aku keseksa koyo ngene iki dan untuku gak kenapa-kenapa ngapain aku yo susah-susah masang ngene iki yo Bu yo karena sing ngerti masalah untune apa keluarga terdekat anu yo keluarga terdekat karo sing ngrasakno guys aku iki gak mungkin gaya-gayanan ngapain aku gaya-gayanan buat duit 6 juta iyo, 6 ngapain juta, aku kono pedet nah. Mbak Mbak apa mending alon tak nggo apa jenenge shopping sekalian ning mall heeh tak nggo liburan iki pancen iki dienggo kesehatan terus ngene Endah itu apa telat kalau masangnya sekarang yo pancen enak rezekinya lagi iki-iki dan aku iyo, juga memantapkan no, diri iya kan aku pe masang no raiso mega yo keadaan piye lah wong jenenge rondo randi bojo gak yo golek keuangan dhewe to pemirsa saiki angge duwe rezeki dhewe anakku iso masang dhewe aku lah umpamane nek duwe-duwe lah ket kayo ket awal YouTube-an opo mungkin yo mikirku ki yo dinggo apa mbahagiakno keluargaku sik guys yo nyelengi yo iki wujude iso tuku mobil iso nukokno ibuku apa jenenge kulkas terus iso yo wis ngono kuwi sithik-sithik bantu beban ibuku kayak ngono kuwi lho. Dadi setiap bulan yo alhamdulillah aku wis ngekeki ibuku juga. Iya. Kok ngono kuwi lho. Dadi aku ki pancen yo nek gelem pancen yo iso, yo Bu yo. Tapi yo ngono kuwi mang. Dadi yo pancen yo penimbang ngono mengukur. Aku ki ya Allah ngapain nek aku gaya-gayanan tersiksa kok ngene iki gelem. Gaya-gayanan ini mending aku sing penak yo pong yo. Sing ora ngrasa lara. Wong gaya-gayanan kok iki memang anu ini aku krungu dhewe dokter ya. Ini solusinya Mbak ya harus dibehel. Soalnya kalau tidak nanti kan giginya enggak rata. Ini terkikis nanti iso entek ngono lho. Ke umur yang sekian iso entek. Soalnya kan bendino gesekan.
untungnya gak rata pemirsa. Ngono lho. Sing depan iki kan wis dijelasno ndek ngene konten sing anu, makane nek anggere enek wong gawe konten iki didelok aja di skip, dadi ben paham ben gak ngarani wong sing rena-rena. Mungkin aku juga apa-apa guys, mbok arani koyo ngono iki wong kasarane aku yo behel yo apa jenenge ora nganggu duwe panjenenge duwe sampean sing ngendo aku dadi gak apa-apa. Terus yo alhamdulillah luweh akeh sing ngekei support koyo ya Mbak Endah ngene malah saling sharing. Jadi aku malah mudeng oh iya cah nek menurutku anu koyo ngene iki ibaratnya sing gak seneng karo sing seneng lebih akeh sing seneng kita harus lebih semangat karena akeh sing seneng. Ngono tok Mbak Endah, gak usah dijadikan pikiran sing piye-piye. Gen sing gak seneng ya biarkan. Nah, kita senyumi saja. Yes guys, mau perjalanan pulang dulu. Nanti sampai rumah bakalan minum obat. Cus. Guys, jadi guys tekan rumah, terus iki dia mau dijupukno Salwa. Jadi kalau dokter iki aku dek wingi dikek obat iki guys, tinggu pereda nyeri niku lho. Dadi iki mau diminum pas ngerasa gigi iki ngilu tok. Nek umpamane biasa-biasa ya gak usah diminum. Terus juga enek sikate, terus iki iki fungsine opo ya pemirsa? Bu kalian sing pakai behel iki jajal tolong dikandani aku. Aduh, piye, Bang? Ono, Bang? Aduh. Kadu kuku guys kayak iso buka sik. Iki jajal fungsinya iki dienggo opo ngono? Soale kuwi ketok koyo tali ku to. Oh, iki nggo bersihno selas-selane. Hah? Selas-selane kok dilekno. Ah. Wes bengi kan iki kan tali. Terus koyo di tengah-tengahe nek sing opo-opo ning ngene iki lho ketoke. Oh. Masa nek enek sing nyangkut ngono. Heeh. Wes iya, Bang, coba pinjem. Jam pasirnya di anu guys iki terus aku yo entuk sikat gigi sing dienggo pergi-pergi. Oh iya tuh kali ini lo ya. Ini lo ya kan? Eh bukan. Ini yang digus lilitan sing iki. Tapi iki yo iso kayak ego tali. Oh iya toh. Jajal aku komen ya pemirsa. Terus aku kemarin juga dikasih iki guys. Di kayak iki lo. Salah buka kayak gue. Buka lagi. Ini. Emangnya? Coba sini pinjem tali nih mau. Lu buat tutup nih. Buka nih. Gak iso buka. Iki apa iki? Iki aku pengen minum guys, soalnya ngilu banget rasane. Iki apa iki? Iya nanti kemarin nih makan ini. Lah yo iki lho, iki iki dadi mbah apa jenenge, tapi pokoknya iki fungsinya nek lagi sariawan atau apa iki iso ditempel ning brekete ngono dadi ben gak sakit. Kok ngono kuwi. Iki lho. Iki piye terusan? Iki tali ini kok ini. Tali ini piye jupuke? Eh? Bisa juga. Tali ini kok ngene iki guys, iki lho. Pokoke iki iki fungsine koyo apa nggo apa? Soalnya aku bener-bener gak ngerti dek wingi ame tekok dokternya aku keburu meh mulai. Dokternya sabar banget. Jenenge dokter Ina Padangan. Gue nih, aku mau minum obat dulu. Ndi minum mewah. Iki sekalian ame Eval, guys. Sampai Eval karo tim angkringan jadi ini sekalian agak wedun soko mobil dan Salwa ini tadi kamu udah mam belum dok? Belum tapi aku siapa? Bismillahirrahmanirrahim beneran aku harap berhasil biar aku mengingat banget alhamdulillah ini pasir yuk. Oke okay guys, mungkin ini sekalian apa penutupan guys yo. Jadi segitu dulu kontennya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di share sangka kayak nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dengan dinongom gumkut diparingi seger waras sepanjang umur jika yang lancar. Urusan dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Selagi sakit dan diparingi sembuh, sendiri dipertemukan jodoh dan dipertemukan untuk pejuang garis dua. Semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha sing sakit ngangkat derajate wong tua. Pokoknya mohon maaf jika ada perlakuan, perkataan ataupun perbuatan tingkah laku dari keluarga barongan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semuanya. Oke, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.